Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, bertemu lagi dengan gua Dadut Ngevlog. Gua sekarang lagi ini guys, lagi jalan mau San Mori. Biasalah, habis seminggu capek gua bekerja kan, pengen refreshing gitu. Ya meskipun hujan badai, angin ribut, segala macam becek, jalan kita tetap gas lah ya. Gua di sini agak ngaret sedikit. Ya tadi emang pengen sarapan banget sih, lapar gitu. Jadi gue sarapan dulu, udah ditungguin sama teman-teman. Kepada di sono kasihan. Semalam gua tidurnya malam, jadi tadi agak kesiangan sedikit lah. Tidur jam berapa gue semalam ya? Tidur sekitar jam 2 kayaknya. Gue tuh nggak tahu kalau misalkan libur tuh malah nggak bisa tidur gue. Jadi seolah pengennya melek terus. Jadi apa ya, mau di merem-meremin ya tetep aja nggak bisa. Jadi ya apa buka game lah, apa buka apa ge? Instagram kita scroll nggak jelas. Tapi emang nggak mau tidur gue, bukan nggak mau, maksudnya nggak bisa gitu, pengennya mau tidur. Aduh tuh becek banget kan. Si Meki juga gue siram doang tadi. Ya, kehabisnya mau di ini, mau di steam, percuma juga kan, ini jalanan masih becek. Gue siram doang. Mandi bukan wajib berarti. Tadi tuh si Meki bukan mandi wajib, cuman mandi biasa. Kalau mandi wajib kan di steam gitu kan, dicuci yang benar-benar bersih. Kalau tadi cuman mandi biasa yang kalau kata orang Jawa ngomong madus ula. Ini biasa, gua tikum di Matel. Yang lain udah pada di sono semua. Artikum di Matel, kayaknya sih hari ini tujuan kita ke ini deh, bukan ke Pemda, cuman ke Grand Wis. Ada yang ketinggalan gitu, tapi apa ya, kayak berasa ada yang kurang. Gua kalau pergi apa yang kurang. By the way, ini jadi video kedua gua ya. Kemarin video yang pertama gua ngevlog di kampung gua di Pemalang. Cuman sekarang aduh becek banget. Motor ini si Meki tuh enggak takut hujan, cuman takut airnya doang. Ya, kemarin tuh gua ngevlog di Pemalang pas gua balik kampung ya. Balik kampung sebentar. Kalian gitu, gua explore tempat gua, wisatanya yang memang anjayani banget kan, terutama jalannya sih yang anjayani lah. Nah sekarang gua dari Cikarang lagi, dan ini vlog pertama gua yang di Cikarang. Sebenarnya juga vlog kedua sih kalau di Cikarang, cuman yang pertama itu gua masih belum pede, jadi gua hapus gitu kan. Ya namanya juga motor vlogger baru, jadi terkadang suka ada rasa kurang pede gitu. Ini harus agak cepetan sih, udah ditungguin, kasihan. Mode barbar, awas, udah mode barbar, tahunya depan ada polisi, mampus gua tuh. Sarangnya di sini tuh. Kalau kalian pengen tahu tuh di sini sarangnya. Ya, sarang apa aja deh, terserah lu mau ngatain sarang apa. Intinya mah di sini ada sarangnya gitu. Kalau di sini hati-hati aja, ada sarang sesuatu yang ditakuti para, nah, bukan para rider doang lagi, semua orang kayaknya gitu. Kalau di sini pada takut.
takut bukan karena kesalahan, tapi takut dicari kesalahannya gitu. Sampai kita guys. Ini siapa nih? Siap-siap. Tata Intan, ini tata siapa? Enggak kenal. Hah? Wis. Ye, doge. Dok Singkarawang tenten nih. Goblok. Kang Vlog. Yuk, parah banget ya wingi. Apik banget padahal blosing gae. Masang rantai nganggut tangan malah hilang kampret padahal. Wis keren banget padahal asu. Gelap banget nyongko yakin. Wis dati ya gari lonceng malah hilang. Oke baik guys, ini kita nggak jadi ke Grand Wis. Jadinya ke BMW berhubung udah pada kesiangan ya. Agak ada keinginan buat tidur lagi mungkin. Langsung gas aja kali ya. Suruh pada duluan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan guys. Yo hai. Ya biasa lah. Senmori jadi senmolor. Penting asik gitu kan. Gak usah terlalu. Lalu apa sih? Ini gua sendirian ya, nggak ada partner. Karena emang partner kerja. Karena partner gua kerja tuh dia pada nanyain partnernya di mana. Biasanya ada partner ya. Gak apa-apa lah sendirian. Sendiri nggak membuat kita menjadi sungkan reading. Yang penting gas aja dulu baru curhat gitu. Kalau pepatah anak reading. Ketika Grand Wis udah kesiangan, Pemda adalah jalan utama. Pepatah, apa itu? Masa pepatah terus? Gak apa-apa. Kemarin kalau gue di kampung tuh ya, gue samori, gue explore cuman ini apa ya? Sekilas pemandangan indah, cuman terlalu pasti kebanyakan yang fokus pada jalan. Jalanan yang begitu nikmat. Jadi sekarang kita sedikit menengok, sedikit menikmati jalanan yang lumayan halus lah, lumayan mulus sedikit, nggak mulus banget, cuman mulus sedikit. Wow. Itu saya mau kemana abang? Lumayan mulus sedikit, nggak kaya di kampung babisan. Ini tumben banget Cikarang berasa agak dingin. Biasanya mah panas banget jam segini kek. Ini gue bareng tim bacot ya. Tim bacot adalah tim kebanggaan gue, anjay. Tim kebanggaan nih. Ya gitulah.
By the way, ini suara gue agak ini ya, agak bindeng sedikit, bindeng apa sih bahasanya? Intinya itulah, gue lagi agak pilek, ini agak gak enak badan, cuman berhubung gue udah putek nih, pala gue, otak gue perlu di refresh lagi selama seminggu bekerja. Gue butuh apa sih, butuh ini, butuh pencerahan. Ya udah lah, gue gas aja daripada gue rebahan-rebahan doang di rumah. Kalau rebahan-rebahan doang itu malah ini, jadi kita itu suntuk gitu. Kita suntuk terus jadi nggak sehat sih, nggak ada aktivitas pisan kan. Wow. Itu main jalan ramai itu pada sepatu roda, itu bocah kecil segitu bisa sepatu roda, gue yang gede segini nggak bisa. Bisa karena punya dan gue nggak bisa karena nggak punya, mungkin gitu sih lebih tepatnya ya. Pam, wow. Misi bapak, misi, gua duluan ya. Lah, gua nggak mau ketinggalan sama teman-teman gua, bang. Tuh, mantep banget sepatu roda anjir. Keren sih, bisa apa ya? Maksudnya gerakannya tuh sama gitu. Ya. Tuh, gila nggak? Anjay, cakep. Jangan pada salfok lah ya. Waduh, gue ketinggalan. Gara-gara fokus sama yang pada main sepatu roda, gue ketinggalan. Sorry, man. Tenang. Si Mackie dipastikan bisa mengejar. Ayo, kita kejar. Ini cuman berapa bocah nih, berapa teman gua ini, banyak yang masih pada tidur kayaknya. Is dua sejoli, dua pasangan. Wih, gila. Gue di cornering-in coba. Untung ban gue masih pakai ban sabun. Coba ban gue udah mantep. Oh, udah gue lipas dulu, gue ajar pakai cornering. Gue juga nggak bisa. Buat kalian yang pengen gabung aja, guys. Silakan bisa di DM di Instagram tim bacot official, DM aja gabung. Yang penting di sini itu respect dan solidnya, nggak usah mikir-mikir maksudnya gua muter ini cah ini, enggak, biasa aja gitu. Ini Mackie gua berasa enteng banget, kenapa ya? Kemarin berat tarikannya, gua ganti olinya, baru ganti, terus ini berasa udah enteng banget tuh. Wow, terima kasih, thank you. Nah, jadi rambu-rambu begitu itu emang sangat berguna ya, guys. Rambu-rambu para rider. Jadi rider bukan sembarang rider, harus tahu juga rambu-rambu gitu. Rambu-rambu yang lihat sepele cuman sangat berguna ya. Tadi itu buktinya gua kalau dia nggak ngasih rambu-rambu kan gua ngeceplos kan, dia ngasih tanda ya, alhamdulillah gua nggak jadi kena lubang. Ini di Cikarang emang lagi musim hujan ya, nggak di Cikarang doang, dari kampung kayaknya wah si Honda kampret. Gua pengen begitu cuman malu belum bisa jauh. Doain lah biar gue bisa begitu kan, biar bisa willy santuy. Kayaknya enak banget gitu kalau willy, nikmat. Pak
panas aja kalau lagi jalan ada yang willyin, berasa gue itu juga pengen, cuman apalah daya, dayaku yang nggak mampu untuk seperti itu. Ya. Nih dia juga keracunan willy nih, temen gue satu ini keracunan willy, cuman belum bisa, bukan nggak bisa. Besok kita belajar, tenang aja. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kata siapa? Kata si Kancil. Ini temen gue malah nggak datang, katanya dia pengen revamp pelek. Pengen revamp pelek, cuma gue diklakson mobil, guys. Dia pengen revamp pelek, tapi malah nggak ini. Apa itu? Ya temen gue tuh semalam ngomong, katanya tahu ada yang bisa repaint pelek nggak, bisa ditungguin. Nah, gue bilang bisa, sini aja ntar repaint bareng gue. Malah nggak datang dia. Jangan cornering, banmu masih ban sabun. Sarapan dulu kali ya, aku belum sarapan nih. Lapar banget. Kita udah sampai, guys. Kita sampai di Pemda, tempat berkumpulnya para ngabers, ngabers. Para pecinta semuri biasa pada di sini. Tuh men, ini gak rame banget ya, emang karena jalannya agak becek mungkin ya. Jadi gak begitu rame. Cuman indahnya lagi pada di sawah, berasa di desa gua anjir. Kalau di desa namanya matun itu. Namanya nanam padi namanya matun. Matun anjir. Ya emang gitu namanya ya. Oke. Aduh, gue pengen banget jaket itu tuh. Rabbit Wheels. Pengen banget malah. Belum terlaksana. Sampai alhamdulillah. Mau di mana kita? Depan aja kali, depan. Ayo guys. Ayo. Weh, si aman. Kirain apa seruduk-seruduk. Gua. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini. Ini adalah rutinitas setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Job Rosman. Mari kita parkir yang rapi teman-teman. Parkir rapi teman-teman.